Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah anak kami Vanessa Azania atau Vanessa Angel dan Gigi yang mengalami kecelakaan di tol ya, Surabaya Jombang ya. Itu kecelakaannya tadi jam 12 siang. Untuk sementara kami dari pihak keluarga memang tidak bisa ke depan, bisa duduk, Pak. Surabaya karena mengingat jaraknya jauh, yang kedua kemungkinan takutnya berpapasan. Jadi kalau misalnya kami sebagai orang tua datang ke Surabaya, takutnya jenazahnya berpapasan. Dan itu juga ini jenazah tidak bisa dibawa melalui udara ya Pak ya? Ya. Jadi bisa, hanya dibawa bisa melalui ambulan, melalui darat. Dan di sana jenazah yang mengurus Abang Milano, pengacara, dan ada beberapa keluarga juga di Surabaya. Dan kemungkinan sampai di sini jenazah Bibi dan Vanessa di jam 2 dan sudah berangkat jam abis maghrib nih tadi yang mengurus di sana Bang Milano. Jadi untuk sementara itu aja teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih mau menunggu silakan kedatangan Vanessa dan Bibi. Oke. Gini, pertama sekali kami dari pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan semua yang telah datang, yang telah ikut berduka cita, bersukacita atas meninggalnya anak kami. Semoga anak kami, Tebi dan Vanessa, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin. Terus selanjutnya, karena kecelakaannya di tol arah ke Surabaya, kami pihak keluarga, karena ada yang mewakili di situ, kami tidak sampai ke situ. Dan alhamdulillah sekarang jam 6 barusan sudah jalan arah ke Jakarta. Mungkin diperkirakan jam 2 atau jam 3 sampai di sini. Besok kita insya Allah jam 8 kita bawa ke masjid, disolatkan. Setengah 9 kita antar ke pemakaman. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Belum bisa kami jawab ya sementara itu. Pak Abang, siapa namanya? Terima kasih ya. Bang, firasatnya Bang, mungkin kalau nama kami ini orang tuanya Vanessa, saya orang tuanya Pebi. Nama saya Haji Faisal. Ini Bang Dadi. Iya. Pak. Ada Bang. Selamat di sana. Selamat. Masalah anak, masalah segala itu besok mau diantar ke sini lewat pesawat. Pesawat. Untuk yang ke sini yang barang ke sini dengan supir dan pembantu dan yang jaga gala. Alhamdulillah, cuman hanya memar saja. Memar. Suster sendiri pembaknya tadi kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya baik. Jadi Balang nanti bersama jenazah Vanessa dan Bibi ya. Luka berat atau luka ringan? Luka ringan aja. Alhamdulillah. Luka ringan. Dirawat ya gala ya? Gala masih dalam perawatan memang. Sudah ya. Ada juga di pulang. Kita nggak tahu juga namanya dalam perjalanan hidup, ya itulah bagian dia yang kita tinggal bernama aja. Komunikasi terakhir kapan Pak sama saya? Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan anaknya. Artinya banyak sekali yang saya komunikasikan, kadang-kadang bercanda, berapa segala macamnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Memang ini takdir dari Tuhan yang telah menentukan seperti itu. Saya sendiri juga, ya saya cukup lah segitu, nggak bisa saya ngomong banyak lagi.